Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Syafiq di Direct D Media. Okey, baru-baru ni Realme telah pun menghantar bungkusan kepada kami dan dalamnya mengandungi Realme Watch S Pro, iaitu smartwatch terbaru mereka. Dan ini kalau tak silap saya adalah smartwatch ketiga mereka selepas Realme Watch dan juga Realme Watch S. Dan kat sini kalau korang boleh tengok, dia punya gambar dia nampak cantik, nampak mahal. Dan kat belakang ni juga ada dia punya features lah. Antara dia ada AMOLED display, ada blood oxygen, monitor, GPS location, water resistance, super long standby battery dan juga 15 sports tracker. Dan ini adalah warna black. Korang boleh tengok kat sini dia punya apa, dia punya features dia, nampak tak? Nampak lah ya. Okay, tanpa membuang masa lagi, marilah kita unbox jam ni. Kita tengok apa yang ada dekat dalam. Kotak dia tak ada beza pun macam yang Realme Watch yang sebelum ni. Still pattern yang sama. Buka je kotak ni akan nampak Realme Watch S Pro. Nampak strap dia, apa macam cakap, strap dia menggunakan getah. Okey, ni kita letak dulu. Kita tengok apa lagi yang ada kat dalam. Okey, korang akan dapat dia punya charger. Charger dia menggunakan USB lah. Kemudian macam kosong je. Oh, ada dia punya documentation. So bila korang lepas beli tu, korang rasa macam tak tahu macam nak set up, korang boleh refer dia punya manual lah. Ni adalah user manual dia. Okay, itu saja yang ada dalam Realme Watch ni. Okay, ni kita letak tepi dulu. Okey, charger dia macam ni eh. Nampak tak? Okay, inilah dia Realme Watch S Pro. Korang boleh nampak warna dia sangat menarik. Hitam simple macam tu. Dan nampak mahal lah. Jam ni dia tak berat. So, just nice lah kalau pakai pun. Agak selesa. Dan saya rasa jam ni juga sesuai dipakai oleh lelaki sebab saya tengok dia punya bulat dia ni agak besar. So kalau perempuan pakai mungkin nampak besar lah. Dalam bungkusan tu juga kita bukan saja dapat Realme Watch S Pro, Realme juga bagi extra strap. Nampak ada kat sini. Dan ini yang adalah jenis kulit. Lepas tu yang ini adalah jenis rubber lah. Ada 3 colour setiap satu. Okay, macam yang default korang akan dapat warna hitam. So kalau korang nak pilihan yang lain, pilihan warna yang lain, korang boleh pilih strap yang disediakan lah. Okay, kita akan cuba tukar strap dia. Saya pun tak pernah tukar lagi. Oh, senang je, kat sini dia ada macam dia punya kunci dia. Korang just tarik untuk keluarkan. Nak buka dia mudah aje, tak payah menggunakan skru. Okay, untuk kulit saya akan ambil warna coklat sebab nampak menarik kan. Untuk dia macam ni. Nampak? Nampak lebih eksklusif kan? Nampak lebih mahal kan? Kalau korang prefer yang apa macam kulit ni, ada 3 pilihan warna. Warna coklat ada, warna hijau ada dan juga warna biru tua. Marilah warna biru tua. Allahu Akbar. Kita cuba pula strap rubber yang lain. Kita ambil warna hijau lah. Hijau ni nampak menarik. Ni warna hijau. Dia hijau lumut eh, panggil. Okay, yang kulit ni pun saya rasa selesa. Tak ada apa macam kat gatal-gatal ke apa. Memang sedap lah kalau nak pakai dalam jangka masa yang lama. Okay, nampak? Ini adalah warna hijau. Hijau lumut lah. Actually pakai yang rubber ni pun dah selesa dah. Tak perlu nak tukar yang kulit ni pun tak apa. Dan nampak nampak menarik lah. Itu saja yang ada dalam Realme Watch S Pro ni. Dan kalau korang berminat untuk mendapatkannya, korang boleh kunjungi je kat mana-mana cawangan Direct D yang berdekatan. Ataupun lagi mudah, korang layari je www.directd.com.my. Itu saja daripada saya. Thanks for watching. Stay safe and see you in the next video. Adios.